Negeri ini merdeka karena mereka pejuang mati syahid. Negeri ini merdeka bukan karena senjata besinya, bukan karena meriamnya, bukan karena tanknya, bukan karena pesawat tempurnya. Kita tidak punya semua itu. Kita punya semangat ingin mati syahid. Begitulah negeri ini merdeka. 17 Agustus 1945 akhirnya kita merdeka karena jasa para pahlawan. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Apa yang kita persembahkan untuk mereka? Yang sudah memberikan nyawanya, hartanya, emasnya, dia tinggalkan rumahnya, kampungnya, keluarganya demi untuk kemerdekaan bangsa. Lalu apa pembalasan kita? Dibalaskan dengan joget jingkrak sampai jam 2 malam. Dibalaskan dengan pesta miras narkoba. Dibalaskan dengan korupsi, nepotisme. Dibalaskan dengan segala perbuatan maksiat. Laknat Allah untuk para pengkhianat-pengkhianat. Alhamdulillah masih ada sekelompok orang yang mengenang 17 Agustus berkumpul membacakan Yasin. Masih ada pondok pesantren mengenang 17 Agustus membuat tablik akbar. Masih ada masyarakat mengenang 17 Agustus mengadakan lomba baca Al-Fatihah supaya anak bisa menjadi imam. Masih ada masyarakat Indonesia yang mengadakan pentas drama untuk mengenang jasa para pahlawan. Allah menjaga negeri ini karena darah para syuhada. Kaki kita hari ini gagah tegap melangkah di atas darah para syuhada. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Manusia-manusia terlaknat membalas perbuatan baik dengan perbuatan dosa. Manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah mengkhianati perjuangan anak bangsa. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya. Bapak ibu, abang kakak adik, jamaah sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi, 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Rohana, niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka yang mati berjihad itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kamu yang tidak bisa merasakan kehidupan mereka karena iman kamu belum selevel dengan iman mereka. Dua kali diulang Allah dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang yang mati berjihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki yang tak putus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mati, mereka tidak mati. Apakah itu dapat dibuktikan? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, digantikan Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq 2 tahun lamanya. Setelah meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Pada masa Umar bin Khattab terjadi banjir bandang. Air melewati pemakaman Uhud. Salah satu aliran air melewati makam Sayyidus Syuhada, pemimpin mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu kelihatan kaki Hamzah masih berdarah. Dagingnya tidak dimakan cacing tanah. Darahnya masih mengalir. Karena khawatir menimbulkan fitnah, maka Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan untuk menimbun kembali dengan pasir. Allah hanya ingin membuktikan bahwa mereka ruhnya, jasadnya tidak mati. Membuktikan kebenaran Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Suatu ketika terjadi perluasan kota. Karena perluasan kota, maka tata letak kota berubah. Yang dulu sebelumnya makam pahlawan mesti dipindahkan ke pinggir kota. Maka semua makam-makam, kubur-kubur di makam pahlawan disampaikan kepada ahli warisnya, kubur akan dibongkar, dipindahkan ke pinggir kota. Satu kubur, jangankan tulangnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun masih tetap utuh, tak dimakan cacing tanah. Begitulah kalau Allah ingin menunjukkan kebenaran risalah Islam. Inna salatakum ma'ruratun alayya. Salawat kamu hari Jumat dibawakan ke makamku, kata Nabi SAW. Perbanyak salawat. Sayyidul ayyam, pemimpin para hari, hari Jumat. Sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke kubur. Sahabat Nabi itu rasional, berpikir secara logik. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, jasadmu sudah dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Itu kan nabi. Bagaimana dengan yang bukan nabi? Maka bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa bukan nabi pun jasadnya tetap terjaga. Mengapa mereka dijaga Allah padahal mereka bukan nabi? Karena mereka adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau nabi dijaga, maka ulama yang benar tulus ikhlas karena Allah,
akan dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Beberapa desa, kecamatan mesti dipindahkan karena akan ada pembangkit listrik tenaga air 13 koto kampar. Kubur-kubur supaya dialihkan karena nanti anak cucu akan ziarah kubur. Jangan sampai ziarahnya ke danau, maka dipindahkanlah kubur. Salah satu kubur yang pindah adalah Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, jangankan kukunya, kain kafannya pun masih tetap utuh ketika digali. Saksi bercerita kepada khatib, lalu kami memindahkan kain kafannya ke tempat yang baru padahal sudah dimakamkan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Begitulah Allah ingin menunjukkan, walaupun jarak kita 1400 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukti kebenaran tetap nyata. 1000 dalil tidak cukup bagi orang yang tak percaya. Satu bukti tanpa ayat Quran, tanpa hadis Nabi, cukup dengan melihat penggalian jenazah. Bagi orang yang beriman, sudah memadai, mencukupkan keingintahuannya dan pencariannya. Itulah motivasi mereka mau mati berjihad fi sabilillah, membunuh Belanda, Sekutu dan Jepang, karena mereka ingin hidup sesudah mati. Bagi mereka hidup ini biasa-biasa saja. Yang hidup luar biasa itu adalah hidup sesudah mati. Mereka tidak ingin mati setelah mati. Mereka ingin mati di mata orang, tapi dalam pandangan Allah mereka tetap hidup. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Nabi berjumpa dengan orang-orang yang sudah merasakan mati waktu Isra Mi'raj. Apa jawab mereka? Seperti dikuliti kambing hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang yang mati syahid kal korsi, nyawanya keluar dari badan seperti cubitan lembut di kulit yang halus. Itulah kenapa jasad mereka dibuka penutup wajahnya tersenyum, karena mereka merasakan sakratul maut seperti cubitan yang lembut di kulit yang halus. Setelah orang yang mengkebumikan jenazah pulang, orang yang dikubur itu mendengar suara gesekan sendal orang yang mengantar, maka datanglah malaikat maut, maka datanglah malaikat munkar dan nakir bertanya dengan pertanyaan. Mereka yang mati syahid tidak mengalami pertanyaan-pertanyaan. Kita selalu berdoa selesai salat, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua kata yang keluar dari mulut dicatat, diperiksa, ditanya. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mereka yang mati syahid, mereka tidak ada hisab, mereka tidak ditanya, mereka tidak diperiksa. Mereka langsung masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yasma'u indahu illa biiznihi? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, hari itu tak ada guna anak. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang lari dari saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi, orang dari ibu kandung, ayah kandung tak bisa menolong anak kandung, ibu kandung tak bisa menolong anak kandung. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri, lari dari suami, lari dari anak, anak tak bisa menolong orang tua tak bisa menolong anak. Tapi orang yang mati syahid, mereka bisa memberikan syafaat kepada muridnya, kepada santrinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada zuriatnya. Itulah yang membuat mereka ingin mati syahid ditembak Belanda. Itulah yang membuat mereka tidak sabar untuk berhadapan dengan Jepang dan Sekutu. Negeri ini merdeka karena mereka pejuang mati syahid. Negeri ini merdeka bukan karena senjata besinya, bukan karena meriamnya, bukan karena tanknya, bukan karena pesawat tempurnya. Kita tidak punya semua itu.
kita punya semangat ingin mati syahid. Begitulah negeri ini merdeka. 17 Agustus 1945 akhirnya kita merdeka karena jasa para pahlawan. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Apa yang kita persembahkan untuk mereka yang sudah memberikan nyawanya, hartanya, emasnya, dia tinggalkan rumahnya, kampungnya, keluarganya demi untuk kemerdekaan bangsa. Lalu apa pembalasan kita? Dibalaskan dengan joget jingkrak sampai jam 2 malam, dibalaskan dengan pesta miras narkoba, dibalaskan dengan korupsi, nepotisme, dibalaskan dengan segala perbuatan maksiat. Laknat Allah untuk para pengkhianat-pengkhianat. Alhamdulillah masih ada sekelompok orang yang mengenang 17 Agustus berkumpul membacakan Yasin. Masih ada pondok pesantren mengenang 17 Agustus membuat tabligh akbar. Masih ada masyarakat mengenang 17 Agustus mengadakan lomba baca Al-Fatihah supaya anak bisa menjadi imam. Masih ada masyarakat Indonesia yang mengadakan pentas drama untuk mengenang jasa para pahlawan. Allah menjaga negeri ini karena darah para syuhada. Kaki kita hari ini gagah, tegap melangkah di atas darah para syuhada. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Manusia-manusia terlaknat membalas perbuatan baik dengan perbuatan dosa. Manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah mengkhianati perjuangan anak bangsa. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya dalam Al-Quran ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran yang pertama bukan Bismillahil Azizil Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Al-Muntaqim, Maha Membalas. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Nama Asma'ul Husna yang pertama Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Rahman dan Rahim asalnya satu, rahmah, kasih sayang. Lalu kenapa dikedepankan Rahman? Rahman semua dapat. Yang kafir dapat, yang mukmin dapat, yang fasik dapat, yang maksiat dapat, yang sholat dapat, yang tak sholat pun dapat. Kalau ada orang tidak pernah sholat, kerjanya maksiat, berzina, kenapa dia masih hidup? Rahman, Allah masih curahkan Rahman. Allah menunggu kapan terbuka pintu hatinya. Allah masih memberikan kesempatan. Kalau ada orang yang melakukan maksiat, dosa, riba, zina, narkoba, masih bernyawa, masih bernafas, rezekinya lancar, Rahman. Tapi yang kita inginkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah selalu menyandingkan Ghafur, pengampun, dengan Rahim, penyayang. Karena ampunan Allah hanya turun kepada orang yang sayang, disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, laki-laki yang baligh berakal, tidak gila, bukan anak kecil, bukan orang pikun, bukan orang sakit, bukan orang mabuk, datang ke masjid mendengarkan khutbah. Kalau hanya sekedar 2 rakaat qabliyah Jumat pun 2 rakaat, tahiyatul masjid pun 2 rakaat, duha pun 2 rakaat, tahajud pun 2 rakaat, tapi khutbah Jumat, idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu ansit, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Man tarakal jum'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat, salasa marratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, menyepelekan salat Jumat, taba Allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Miskin bukan laknat, susah bukan laknat, sakit bukan laknat. Laknat adalah ketika terkunci pintu hati. Laknat yang pertama, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghisyawah, mata mereka ada selaput. Mata terbuka tapi tak dapat melihat, telinga terdengar tapi tak masuk hidayah. Kenapa? Karena hati sudah tertutup. Apa yang menyebabkan hati tertutup? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram.
anna yustajabulah. Apakah mungkin Allah mengabulkan doa-doa? Maka pesan Nabi, atib mat'amak, jaga makananmu, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kalaulah miskin itu laknat, berapa banyak sahabat Nabi yang miskin, berapa banyak ulama yang miskin. Kalau kaya itu rahmat, miskin itu rahmat. Kalau kaya itu rahmat, miskin itu laknat. Yang kaya adalah Qarun, sedangkan Musa hidup biasa-biasa saja. Kalau berkuasa itu rahmat, tidak punya kuasa laknat. Yang berkuasa adalah Fir'aun, yang berkuasa adalah Namrud, sedangkan Nabi Musa tidak berkuasa, sedangkan Nabi Ibrahim tidak berkuasa. Islam datang meluruskan cara pandang kita. Berkuasa bisa menjadi laknat. Fir'aun, harta bisa menjadi laknat. Qarun, yang kita inginkan adalah berkuasa, tapi kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Punya harta, dibangunkan ke masjid, itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang gagah perkasa, yang berkuasa, yang punya harta, yang disenangi rakyat jelata, sampai akhirnya kita akan menutup mata dan saat itu kita mati menghadap Allah, hidup hanya tinggal sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Apa yang kita kenang dengan Tengku Umar, apa yang kita kenang dengan Sultan Syarif Kasim, apa yang kita kenang dengan Tuanku Tambusai, apa yang kita kenang dengan Cik Ditiro, apa yang kita kenang dengan Imam Bonjol, apa yang kita kenang dengan Sultan Hasanuddin, apa yang kita kenang dengan Pangeran Diponegoro. Kenangan yang baik-baik, kenangan yang indah-indah. Mereka sudah lama meninggalkan kita, namanya kita ingat, anak-anak kita disuruh menghafal di sekolah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kenangan yang baik. Mau hidup jadi Fir'aun, silakan. Mau hidup jadi Namrud, silakan. Mau hidup jadi Qarun, silakan. Mau hidup jadi Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Kita akan meninggalkan kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik sebelum malaikat maut menutup mata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanah wa ballagha al-risalah wa nasaha lil-ummah wa tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود ومن والاهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة